Ini pintu masuknya pintu tembus. Masuk satu, pintu yang sebelah yang sebelahnya rumah tapis. Yang di sebelah ini rumah warga. Jadi dua pintu ditutup. Oh, ditutup pokoknya. Itu rasanya kenapa bisa ditutup katanya? Ya, katanya mengganggu. Mengganggu. Katanya kalau ada mengaji ribut. Siapa yang tutup ini, Pak? Pak yang punya rumah ini namanya Pak Nurdin. Ini tempat rumahnya sesuai. Ya kan hari Sabtu baru yang antar Sabtu ini baru kata itu ada di sini. Jadi memang hari ini saya turun ke Incek Ngoyo Lorong 5 karena ada pengaduan masyarakat bahwa ada oknum yang membangun di atas Nafasum sehingga akses dua rumah itu tertutupi, salah satunya yaitu rumah tahfiz Al-Quran Nurul Jihad itu tertutup sehingga anak-anak tahfiz tidak bisa mengakses jalan tersebut. Dan saya insya Allah akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan agar segera membongkar dan memberi akses jalan karena memang peruntukannya untuk pasung untuk jalan. Itu pagar permanen? Pagar permanen. Sudah diperingatkan oleh warga setempat RT RW tapi dia tetap lanjut. Makanya pengaduan masuk ke Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota perintahkan saya selaku camat untuk menindaklanjuti. Alhamdulillah, pembongkaran sedang dilaksanakan terhadap tembok yang didirikan oleh oknum DPRD dari fraksi PAN yang menutup pintu pesantren Tahfidz Nurul Jihad dan satu rumah warga. Alhamdulillah sedang terlaksana. Semoga perjuangan teman-teman diterima oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Takbir. Allahu akbar. Alhamdulillah, pembongkaran sedang dilaksanakan terhadap tembok yang didirikan oleh oknum DPRD dari fraksi PAN yang menutup pintu pesantren Tahfidz Nurul Jihad dan satu rumah warga. Alhamdulillah sedang terlaksana. Semoga perjuangan teman-teman diterima oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Takbir. Allahu akbar. Alhamdulillah, pembongkaran sedang dilaksanakan terhadap tembok yang didirikan oleh oknum DPRD dari fraksi PAN yang menutup pintu pesantren Tahfidz Nurul Jihad dan satu rumah warga. Alhamdulillah sedang terlaksana. Semoga perjuangan teman-teman diterima oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Takbir. Allahu akbar.